Assalamualaikum teman-teman, wahai jalan, jajan dan jalan-jalan. Dengan aku di sini Dewi Oping. Kali ini aku bakalan ngajakin kalian ke mie ayam langganan aku yang berada di Pandaan. Untuk alamatnya bakalan aku sertain di videonya. Oke teman-teman, langsung aja kita capcus ke tempatnya. Ini tuh ke arah yang daerah Tretes gitu. Tepatnya berada di depannya Navilla Graha. Kalian ketik aja di Google Maps Navilla Graha. Kalau tidak tahu kalian ada abnormal, itu harus lurus terus, masih lurus ya. Nah, kalau udah nyampe di Navilla Graha, kalian cek di depannya itu ada ini mie janur kuning namanya teman-teman. Di depan situ ada Navilla Graha, otomatis di depannya Navilla Graha di sini ada mie janur kuning ini. Oke teman-teman, sudah jelaskan ya. So sekarang langsung aja kita masuk ke dalam. Dan buat kalian yang belum subscribe channelnya Wayai Jalan, yang suka jajan dan jalan-jalan, kalian harus wajib subscribe channelnya Wayai Jalan. Biar kalian dapat notifikasi gratis, kalian harus pencet tombol subscribe, aktifin juga tombol lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, dan di sini tuh penjualnya juga cekatan banget, baik dan ramah-ramah penjualnya teman-teman. Jadi kalau kalian lewat jangan lupa mampir ya. UKM mulai jam berapa? Jam 2. Jam 2 sampai sehabis ini. Sehabis ini, Pak. Kalau malam, Pak. Akhirnya mie ayam aku udah dateng. Ini tuh aku pesennya mie ayam ceker. Untuk harganya kalian bisa lihat di description box, dan aku bakal taruh juga di videonya untuk harga lebih jelasnya. So ini tuh lumayan banget, dapat banyak. Rasanya juga enak karena memang udah langganan. So langsung aja aku cobain bareng-bareng kalian. Yuk kita makan. Assalamualaikum. Kali ini Wayai Jalan sedang berada di mie ayam janur kuning. Jadi ini tuh tepatnya di Pandaan. Nanti bakalan aku kasih spesifikasinya di mana letak dan alamatnya. Dan sekarang kita mau cobain dulu ini mie ayamnya ya teman-teman. Sebelum aku mulai makan, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channelnya Wayai Jalan. Di bawah video ada tulisan warna merah, kalian pencet dulu tombolnya sampai berubah menjadi hitam. Terima kasih. Ini tekstur mie-nya sendiri tuh terlihat kayak kenyal gitu. Dan yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini porsinya banyak banget. Dia itu gak asal banyak, gak asal murah, tapi rasanya juga lumayan. Karena aku udah sering banget beli beberapa kali di sini ya teman-teman. So langsung aja kita coba ini. Ini mie-nya berkuah, dan aku kalau makan di sini tuh lebih suka kalau ini tuh original seperti ini tanpa saus. Jadi nggak usah dikasih saus ya teman-teman. Langsung aja kita habisan seperti ini. Belakang belakang boleh ya.
sini tuh tekernya juga enak teman-teman, dan tulangnya itu empuk. Tapi tulangnya itu dia nggak bisa dimakan kayak yang pernah aku review sebelumnya. Cuman itu sedap banget, enak. Itu rasanya nggak usah pakai saus, nggak pakai kecap, itu asli kerasa. Sedap, kaldunya juga kerasa, enak banget. Jadi buat kalian yang rumahnya di Pandaan Pasuruan, rekomendasi kesini aja kalau kepengen mie ayam yang murah dapat banyak, terus rasanya juga lumayan enak, kalian kesini aja. Mie ayam ini namanya mie ayam Janur Kuning ya teman-teman. Oke, dengan habisnya mie ayam ini, sampai di sini aja perjumpaan video kita kali ini. Semoga ini tuh menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channelnya Waya Jalan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.